Halo Sobat Ojekis, sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Yaris TRD Sport Tipe Facelift tahun 2020. Dan mobil ini ber-DNA ke Lexus-Lexusan gitu ya. Lihatlah spindle grill dan tampang depan yang sangat terlihat seperti sebuah DNA Lexus ini. Sekaligus, katanya sih ada banyak penambahan feature yang buat dia superior dibandingkan Yaris Joker. Kayak apa sih bedanya dan seniat apa Toyota nge-facelift salah satu hatchback andalan mereka di Indonesia satu ini? Karena itu, kita bedah luar dan dalam. So start your engine. Nah, Auto Junkies, bicara soal Toyota Yaris terbaru, ini kan mobil yang cukup fresh ya. Dan kalau kalian menonton video ini, pastinya salah satu dari Auto Junkies ada yang sedang mencari mobil baru ya. Tapi zaman masa pandemi seperti ini, itu kan bikin was-was kalau kalian pengen kunjungin showroom. Ada nggak sih solusinya di mana kalian bisa beli mobil secara praktis tanpa ninggalin rumah? Nah, luckily, Adira Finance Indonesia punya solusinya ini dalam bentuk Adira Virtual Expo. Lebih tepatnya, Adira Virtual Expo 2020 atau disingkat AVE. Adira Virtual Expo merupakan sebuah pameran mobil online yang dilakukan secara virtual nih guys. Jadi nggak perlu keluar rumah. Jadi kalau kalian pengen minang mobil atau kendaraan lain gitu ya, misalnya kayak All New Yaris ini atau Toyota lainnya atau bahkan merek lainnya seperti Honda, Mitsubishi, bahkan yang premium sampai Mini dan Mercedes dan yang brand-brand lainnya, itu pun bisa banget gitu. Dan nggak hanya mobil roda 4, roda 2 pun ada ya, motor seperti Kawasaki, Yamaha, Piaggio, dan brand-brand lainnya, bahkan hingga kendaraan listrik seperti Seles, itu pun ada di sana gitu. Jadi, one-stop shop, dan semuanya dengan kocek yang tentunya nggak bikin kalian bokeh. Ada banyak program penuh dengan quirks and features yang tentunya bikin kalian untung banget. Contohnya seperti cashback jutaan rupiah, kemudian ada free maintenance dan insurance by Mobilite dan Motolite, sampai diskon angsuran yang semuanya bikin kalian super cuan pokoknya gitu. Dan Auto Junkies juga bisa ikutan AVE Click Challenge, yaitu kompetisi foto menarik menggunakan filter yang tersedia di spot virtual photo booth. Hadiahnya nggak usah ditanya, gokil banget. 10 sepeda MTB Polygon dan 10 voucher Roda Link. Nice. So, tunggu apa lagi Auto Junkies? Nggak pakai lama, cus langsung aja kalian daftar dan ikutin Adira Virtual Expo via link virtualexpo.adiraku.co.id atau kalau pengen lebih gampang, klik aja langsung link yang ada di description box di bawah atau di pin komen ya, karena semuanya bakal langsung ngantar kalian ke Adira Virtual Expo gitu. Karena selain program-program gokil yang tadi gue udah sebutin yang tentunya bikin kalian super cuan, di akhir periode juga bakal ada performance yang sangat menarik by Malik and the Essentials. Dan itu pasti bakal keren banget, kalian gak mau miss out hal itu dong. Ya, karena pameran mobil virtual yang keren dan kekinian banget, hanya Adira Virtual Expo yang bisa. Don't miss out! Sahabat setia selamanya. Eksterior walaupun belakang dan sampingnya terlihat minim ubahan, namun depannya udah dipermak total ala-ala DNA Lexus, lengkap dengan spindle grill serta lampu LED yang terlihat seperti berlian. Nah, thank you Adira Finance, dan sekarang kita lanjut ke bahas eksterior dari bagian Yaris ini ya. Nah, Yaris ini merupakan Yaris iterasi facelift ketiga gitu ya, karena ini kan satu generasi dengan Yaris Lele. Gua sih nyebut ini tuh Yarlex gitu ya, karena depannya itu Lexus banget dengan segala kespindle-spindelannya. Apa sih bedanya si Yarlex ini dibandingkan dengan Yaris Joker selaku pendahulunya? Nah, dari belakang dulu ya, ini sendiri adalah varian yang teratas alias TRD Sportivo. Kayak dari dress up kit TRD-nya ini segala macam itu masih terasa cukup serupa dengan Yaris Joker gitu ya. Dari atas dia masih ada spoiler besar yang two-tone karena memang bagian sini tuh hitam gitu ya, dan bagian sampingnya ini benar-benar sangat masif banget, jadi benar-benar terasa seperti racing banget gitu. Dan disinilah ada perubahan pertama yang berbeda dengan si Joker, yaitu lebih tepatnya di bagian garnis bagasinya ini. Dan justru perubahannya malah pengurangan. Iya, kenapa? Karena
di Yaris Joker, di sini itu ada imbuhan garis berwarna merah. Iya, jadi nyebrang gitu, yang membuat dia tampil lebih TRD gitu ya. Justru kan TRD itu identik dengan garis-garis merah gitu kan. Nah, di Yarlex ini justru dihapus. Jadi ini garnisnya polos begini aja gitu ya. Untungnya pertama-tama aja udah ada reversing kamera, dan juga di sini udah ada parking sensor 2 buah yang sewarna body, jadi tidak terkesan seperti tempelan. Di bagian bawah sini ada body kit add-on yang sangat besar, lengkap dengan diffuser gitu ya. Dan karena bodinya ini warna merah, mungkin nggak terlalu kelihatan, padahal di sini tuh ada aksen garis berwarna merah yang kontras sendiri. Ini sendiri bagian lampu belakangnya juga masih sama, persis sama dengan Yaris Joker, jadi dia kombinasi antara LED dengan halogen. Nah, di sini untuk lampu senjanya LED bar seperti ini gitu, dan lampu remnya LED dots di bagian sini. Sedangkan lampu sein dan lampu mundur masih berupa halogen biasa di bagian bawahnya gitu. Floating roof, karena pilar belakangnya ini diwarnain hitam glossy seperti ini. Dan juga yang kita suka, talang air yang dengaran itu sangat-sangat high quality. Talang air mobil ini sangat bagus. Sebagai varian TRD yang sangat mumpuni, tentunya nggak lengkap tanpa adanya ini ya. Stiker TRD Sportivo di bagian samping sini gitu. Dan ini AeroKit TRD juga nyampe ke bagian sini juga. Ada, dia kombinasinya 3 warna ya. Jadi ada body color, ada warna hitam di bagian sini, dan ada sebenarnya warna merah. Ada logo dual VVT-nya di sini, dan ada satu perubahan di samping yang lagi-lagi menurut gue pribadi justru menjadi sebuah pengurangan. Kenapa? Spion ini oke lah, dia kan udah electric retract, udah ada sign-nya di sini. Tapi di varian yang Yaris Joker ini dulu spion itu warna hitam dengan garis merah di bagian sininya. Jadi lebih TRD lagi gitu. Sedangkan sekarang yang 2020 Yarlex ini spionnya menjadi sewarna body polos begini tanpa ada garis merahnya gitu ya. Dia secara pelek, secara ban gitu ya, itu nggak mengalami perubahan apa-apa dibandingkan yang Yaris Joker. Jadi masih sama aja model kipas Beyblade Blender gini ya. Dan dia tuh tone polish bagian belakangnya warna gunmetal. Cukup oke lah untuk ukuran velg OM. Ini balut dengan ban Bridgestone Turanza R33 dengan ukuran 195/50 R16. Pengereman, dia udah cakram di depan dan di belakang. Dan ini ada hubungannya sama hal interesting yang nanti kita bakal bahas. Apa? Stay tune aja. Dan akhirnya kita bisa bahas bagian fascia depan, alias bagian yang paling banyak perubahannya dari si Yarlex alias Yaris Lexus alias Yaris facelift tahun 2020. Dia sekarang telah berevolusi. Grillnya ini justru menjadi sesuatu yang paling berubah. Kalau Joker kan terpisah gitu kan antara atas dengan bawah. Nah, ini sekarang sudah menyambung dan bentuknya itu seperti hourglass. Dia seperti jam pasir gitu ya. Dan kalian pasti tahu dong bentuk hourglass ini tuh signature siapa? Iya, ini adalah spindle grillnya Lexus. Iya, jadi kalau sebenarnya kalian misalnya copot badge gitu ya, ditukar badge Lexus, dikasih chrome di bagian pinggirnya sini, itu udah 100% jadi Lexus City 200H. Dan kalian langsung bisa parkir di Lexus Privilege Parking di mall-mall mewah di ibu kota. Oh, I like that. Yeah, me too. Karena dia kan TRD Sportivo, masih tetap ada jejak-jejak TRD, kayak contohnya body kit di bagian depan sini berupa lips yang agresif dengan aksen hitam di sini, aksen hitam di sini, dan tetap ada aksen merah garis di sini ya di bagian bawah spindle-nya ini. Dan ini pun housing menjadi sebuah fog lamp yang sekarang sudah LED, dan ini kita sangat appreciate ya. Headlights-nya ini juga yang kontribusi kenapa depannya ini tampangnya ala-ala Lexus banget gitu. DRL yang tadi di Joker tuh nempel jadi kumis di bagian bawah sini, DRL sekarang sudah menyatu ke bagian headlamp utamanya dalam bentuk LED bar yang sini ya, yang J-Blade kayak gini, terasa sangat OM dan bagus. Nah, main beamnya ini kepisah menjadi 3 buah cluster di sini, cluster 2 untuk main beam, cluster dalam yang untuk high beam. Dan ini lagi-lagi mirip layoutnya tuh yang ditemuin di contohnya Lexus NX, Lexus RX gitu. Cuman bedanya kalau Lexus RX itu kan dia proyektor semua gitu kan, kalau ini memang masih bentuknya multi reflektor LED seperti ini. Tapi tetap aja ini meyakinkan loh, kalau ini apa ya, kayak ke Lexus-Lexusan itu benar-benar meyakinkan. Walaupun untuk lampu sein di sini dia memang masih bohlam biasa gitu ya. Namun secara overall, menurut kita tampang si Yaris facelift tahun 2020 ini itu udah jauh lebih upmarket, jauh lebih sporty, dan untuk fascia depannya jauh lebih premium. Karena ya selain kita bilang lampunya sudah LED, fog lampnya sudah LED, dia juga sangat meyakinkan untuk menjadi CT200H versi pahe lah.
Interior walaupun secara kasat mata terlihat minim ubahan, namun ada perbedaan di head unit yang sekarang makin canggih. Dan juga finishing di dashboard yang sekarang memakai brush aluminium. Nah, begini tuh guys, rasanya interior dari si Toyota Yaris atau Yaris Lexus tahun 2020. Nah, ini sebelum kita bedah interiornya dan apa bedanya dengan Yaris Joker, seperti biasa pertama-tama kita pengen kenalan dulu dengan kuncinya ya. Jadi kuncinya itu seperti ini. Nah, ini kuncinya cukup sederhana sekali karena dia hanya kayak satu dongle kayak gini ya, dan ini pun warnanya black, plastik semua gitu, tidak ada premium-premiumnya sama sekali. Tapi at least dia udah keyless. Logo Toyota di sini, emergency key-nya di sini besi, dan di balik sini ada tombol lock dan unlock, udah sebegitu aja gitu ya. Dia juga udah kayak yang gue bilang udah keyless go. Jadi sebelah kanan sini ada engine start stop, tinggal foot on the brake. Terus kita dengerin dulu suara mesinnya. Nah, tuh jangkis, untuk urusan dapur pacu memang mesin dari si Toyota Yaris alias Yaris facelift 2020 ini masih serupa dengan Yaris Joker ya. Jadi unitnya masih berkode 2NRVE 1500cc inline 4 dengan dual VVT-i. Tenaga 105 horsepower dengan torsi 140 Nm. Yang di-mate ke transmisi CVT dengan manual shift mode berpenggerak roda depan. Akselerasi dalam power mode dicatat cukup dengan 11,2 detik aja. Dan kreditan bahan bakar dicatat dalam eco mode itu bisa mencapai 1 banding 13 dalam kota. Oke, lanjut ke bagian interiornya. Memang secara overall gitu ya, layout, design itu masih benar-benar serupa banget dengan Yaris Joker sebagaimana varian predecessornya gitu ya. Jadi di bagian atas sini hard plastik, material semua juga masih hard plastik dengan fake-fake stitching yang sebenarnya kita agak anti di mobil gitu ya. Kalau nggak ada soft pad atau leather pad, mendingan nggak usah pakai fake stitching seperti ini karena itu unnecessary. Tapi at least ada beberapa imbuhan, kayak contohnya di sini ada kayak desain plastik warna gunmetal kayak gitu. Glove boxnya sudah soft opening jadi bagus dan terbagi menjadi dua gitu ya. Di sini yang lebih dalam, di sini yang shallow, ada remote untuk head unitnya. Dan ngomongin soal head unit, udah jauh lebih canggih dibandingkan dengan head unit yang pre-facelift. Pertama-tama kalau kita masukin mundur, dia sudah dapat reversing kamera dengan guideline. Walaupun dia tidak dynamic, at least ada. Dan ini parking sensornya pun ada animationnya, jadi ya oke lah. Fitur head unit di sini tuh secara layout mirip dengan yang ada seperti di contohnya Corolla Cross gitu-gitu ya, mobil yang baru-baru gitu. Jadi udah kita cukup suka, ada media, phone, connection, application, sekarang lagi radio gitu ya. Dengan tema layout seperti ini yang menurut gua kelihatan mature dan bagus. NFC itu dia nggak ada gitu. Tapi at least fitur unik contohnya seperti itu yang buat reminder ganjil genap itu masih ada di sini. Jadi kalau kita nyalain mobil gitu pertama kali, dia bakal ngingetin kalian ini tuh tanggal ganjil atau tanggal genap gitu ya. Sisanya udah lengkap, Bluetooth connectivity dan lain-lain gitu ya, connection. Sini pun ada SDL, ada Miracast, kalian bisa langsung screen mirroring dari handphone kalian ke sini layaknya Toyota-Toyota yang pada umumnya. Bagian samping sini, sekarang dia aksennya berbeda karena sekarang dia memakai brush aluminium. Ya jadi kayak brush metal gitu di sini, bikin interior terkesan lebih upmarket ya, karena biasanya kan aksen-aksen brush kayak gini tuh ada di mobil-mobil mewah. Wow. Sisanya ke bawah masih sama, lubang AC di sini, ada kontrol AC yang auto climate walaupun memang masih single zone seperti itu, dan arah semburnya pun kepala kaki aja. Jadi nggak ada front defogger walaupun di sini ada itunya ya, space-nya. Jadi kasusnya mirip seperti Kia Sonet. Di sini ada lampu ambient light, ini pun masih sama semua center console-nya dengan yang sebelumnya, dan di sini ada motif kayak 3D efek diamond-diamond gitu. Ini CHR-CHR-an gitu ya di sini dengan dua buah cup holder. Ada persneling yang pun di sini ini masih gate type dan ada manual mode, transmisi pun CVT. Nah, ini park brake masih manual, ada phone holder di sini, 12 volt socket. Di tengah sini pun ada kayak tempat console box penyimpanan yang walaupun sebenarnya posisi agak ke belakang. Lanjut ke bagian joknya. Nah, ini pun karena dia kan TRD Sportivo, tentunya joknya sudah ada imbuhan-imbuhan warna merah. Selayaknya di bagian eksteriornya, di sini ada motif-motif kayak holographic red dengan aksen putih seperti ini, dan semuanya pun dihiasi dengan red stitching mulai dari sini sampai bagian backrest sampai bagian headrest. Dan by the way, fun fact juga, headrest ini desainnya sama persis dengan yang ada di Toyota Fortuner. Iya, jadi dia ada efek kayak bentuk tameng gitu di sini, hanya saja memang ini lebih kecil dari Fortuner, tapi bentuknya 100% sama. Pengaturannya semua masih manual. Jadi ada sliding, ada reclining,
Dan untuk driver, dia mendapatkan seat height adjuster model pompa. Setirnya, modelnya juga masih ya serupa dengan generasinya. Jadi ini masih yang tengahnya ada fake stitching dengan desain yang terlihat seperti underwear gini ya. Tapi ya oke lah, nggak masalah. At least ini udah ada kayak lapis kulit dengan jahitan-jahitan merah di sini yang senada dengan yang di jok. Pengaturan setirnya sendiri masih manual dan dia hanya bisa tilt, belum bisa teleskopik. Toyota ini 2020, rata-rata mobil udah teleskopik semua, jadi ya itu mungkin bisa diupdate ke depannya. Oke. Okay. Di kiri ada Bluetooth teleponi dan ada untuk audio controlnya. Di bagian kanan ada kontrol untuk bagian MID-nya. Di sini kita bisa cycle-nya di MID, kita lihat tampilan sederhana, ada informasi berkendara, ada catatan hemat kalian, kalian ikonya berapa, dan kalian bahkan bisa kayak main peringkat gitu ya. Jadi kayak main balapan, first, second, ada juara 1, juara 2, juara 3 gitu, seberapa hemat kalian bisa berkendara dengan mobil ini. Settingnya seperti biasa ada language, unit, ada eco, ada pengaturan brightness, tanggal, segala macam itu bisa di bagian sini semua. Di bagian belakang setir ada paddle shifter, karena walaupun memang ini CVT tapi kan dia tetap ada simulated gearnya, dan lagi-lagi ini kan TRD Sportivo, kalian tetap harus bisa berkendara secara sporty dan racing gitu. Makanya tetap ada ininya, dan headlamp pun sudah auto, jadi ya udah oke lah. Karena lagi selain engine start stop, di sini ada Eco Mode dan Power Mode. Ini seperti yang ada di contohnya Innova Reborn gitu ya. Jadi tombol untuk Eco dan tombol untuk Power. Dan ini hanya ada di tipe yang paling atas, yaitu TRD CVT. Begitu. Ada Stability Control dan untuk pengaturan ketinggian lampu depan. Door trimnya ini juga masih sama. Jadi semuanya hard plastic. Hanya ada soft pad di bagian yang kalian taruh sikut kalian. Dan itu soft padnya bagus ya, karena kukulitan gitu, beda dari joknya yang fabric, dengan aksen jahitan yang merah-merah pula. Sisanya ada panel glossy black di bagian situ, dan di bawah ada tempat penyimpanan untuk satu buah botol yang cukup besar dengan barang-barang di belakangnya lagi. Dan juga di sini lagi-lagi karena dia TRD Sportivo dan merah itu racing gitu, makanya karpetnya pun ada imbuhan Yaris di bordir dan dia berwarna merah, jadi cukup exciting. Nah, jadi begini tuh guys, rasa duduk di baris kedua dari si Toyota Yarlex alias Yaris Lexus alias Yaris Facelift 2020. Nah, ini jok udah di posisi mengemudi gua. Gua tingginya 170 cm. Di sini gua masih ada ruangannya, menurut gua lumayan lega gitu ya. Masih ada kurang lebih 10 jari. Karena memang lagi-lagi kayak gua bilang, Yaris kan bodinya panjang, ini menjadi salah satu daya jual dari dia gitu. Oke, ini lega. Oke, headroom ya standar typical hatchback 4 jarian gitu ya. Karena kan memang ini agak kayak ala-ala sloping roofline gitu, jadi ke belakang tuh lebih menurun. Dan karena headliner gelap, memang di sini terkesan jadi lebih sempit dari aslinya gitu ya. Tapi at least headliner gelap kayak gini sebenarnya kita suka, jadi nggak belang sama interior bawahnya, dan kesan sportinya lebih dapat gitu. Nah, di belakang sini juga, dari joknya juga sama seperti depan, jadi dia full fabric dengan jahitan-jahitan aksen merah seperti ini, efek-efek bagian tengah sini yang kayak holographic red gitu. Dan juga kalian mendapat 3 buah headrest di sini. Tapi kalau kalian pengen taruh orang di bagian tengah, oke, headrestnya bisa dinaikin. Tapi pas kita duduk, nah ini tuh posisinya tuh mundur banget, kayak yang gue bilang gitu. Jadi untuk bagian belakang sini, ini bener-bener sangat intrusif gitu ya. Tapi untungnya, di bagian belakang sini, itu lantainya completely flat. Jadi bener-bener sama sekali nggak ada humpnya. Otomatis kalian tetap bisa taruh kaki di bagian tengah sini, tanpa gangguan sama sekali. Nah ini gue taruh kaki full di tengah, nggak ganggu kaki bagian kanan dan kiri. Gua masih bisa duduk dengan cukup nyaman. Dari sisi penyimpanan, kalau pengen nyimpan barang, di belakang sini ada seat back pocket gitu ya, walaupun cuma sebelah di bagian passenger doang. Door trim, situ sama juga, atas full hard plastik, di tengah ada bagian soft pad dengan jahitan merah, dan di bawah penyimpanan untuk botol dan untuk beberapa hal di belakang lagi. Dan juga di belakang sini, ISOFIX tethering point yang ada di bagian kanan dan kiri joknya gitu ya. Jadi gampang lah untuk family muda menyesuaikan ke mobil ini gitu. Nah, masuk ke bagian kargo alias bagian bagasinya. Di sini juga dia nggak ada perbedaan sama sekali dengan Yaris Joker maupun Yaris Lele yang pre-faceliftnya gitu ya. Jadi untuk buka, di sini ada tombol elektrik. Kita tinggal buat seperti ini. Dan memang karena Yaris generasi ini tuh bodinya tuh panjang, itu ketolong banget dan bisa kelihatan di bagian bagasinya sini ya. Ini untuk ukuran hatchback, bagasinya tergolong cukup lega gitu. Di sini kalau kita pengen masukin contohnya koper medium, itu bisa masukin mungkin 3,5 masih bisa. Koper large masih bisa masuk 2. Dan di bawah sini bakal ada spare tire yang full size. Nah, ini jarang ya zaman sekarang dikasih spare tire yang full size dengan pelek sama gini.
ada juga toolkit di bagian sini gitu. Tentu saja masih bisa direbahkan lagi jok bagian belakangnya dengan format 60-40. Bukannya ada tombol di bagian sini, kalian pencet, ini bisa langsung turun seperti ini. Nah, dan ini pun ya nggak rata lantai, tapi at least dia nggak terlalu yang masif banget humpnya gitu ya. Ini masih tolerable lah gitu, kalian masih bisa angkat barang yang kalian itu. Dan yang kita suka lagi, di sini, ini seat belt-nya di bagian joknya ini tuh ada kayak strap-nya gini ya. Jadi seandainya kalian lagi pengen turunin kursinya begini, seat belt-nya tuh tetap bakal ngikut seperti ini gitu. Ini bisa dibuka. Jadi ini benar-benar praktis, nggak yang seat belt tuh ngelewar-lewar kemana-mana gitu. Dan juga kalau sekarang tutup, ini di sini selain ada tombol untuk buka, ada juga tombol untuk kunci ya, sama kayak di pintu gitu. Jadi kalau kalian pengen kunci, tutup dan bisa langsung tekan tombol yang ada di sini. Walaupun sekarang ia tampil ala ke Lexus-Lexusan dan calon bisa parkir gratis di Mall Mevah, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif, karena itu inilah tiga annoying yang kami temukan di Toyota Yaris facelift. Nah, ini kan ada desain gini ya, kayak air vent gitu, seolah-olah dia ada intake sini yang ngebuang ke dalam sini gitu. Dan ini nggak bolong, jadi ini tuh cuma aksen fake doang, sama seperti di GE8-nya Alex. Padahal kalau mobil-mobil masa kini, contohnya seperti Kia Rio, Rivaldia dari Korea, bahkan Picanto GT Line yang kelasnya di body ya, itu udah ada kayak vent air curtain ya untuk di samping sini supaya bisa improve QF drag-nya. Selain dia bisa dinginin brakes, dia juga bikin mobilnya lebih aerodinamis. Kenapa sih? Kayak apa susahnya gitu? Headrest mobil itu biasanya kan ada 2, 3 atau bahkan 4 step adjustment gitu ya. Jadi kalian bisa kayak ini yang posisi paling bawah atau kalian bisa naikin gitu ya. Tapi untuk si Yaris ini hanya satu adjustment. Jadi antara ini atau naik dikit, udah gitu. Sisanya nggak ada lagi. Jadi antara satu adjustment or Dan yang terakhir, hal yang paling bikin gue geram, namun banyak di luar sana orang yang bilang itu adalah hal yang bagus, justru menurut gue enggak, adalah option airbags. Iya, jadi Yaris ini, Yaris Lexus, itu dijual dengan optional antara 3 airbag atau 7 airbag. Iya, jadi kalian bisa milih gitu ya. Kalau kalian pengen kasih airbag 7, ya udah airbag ke 7 aja, naikin harga nggak apa-apa gitu kan. Karena kalau airbag 3 dan airbag 7, itu kan kesannya kalau orang yang beli airbag 3 tuh orang-orang ignorant yang nggak mau bayar lebih untuk keselamatan gitu kan. Jadi kelihatan kan siapa yang beli airbag 3 dan airbag 7, itu adalah orang yang peduli dan tidak peduli dengan keselamatan gitu. Thank you Toyota. Namun tenang, dengan tampang yang sekarang jauh lebih premium, ia juga ternyata punya banyak fitur yang ditambahkan yang tidak disebutkan, karena itu inilah tiga hal interesting yang kami temukan di Toyota Yaris facelift. Walaupun di awal review gue kan sempat bilang agak pointless ngetest drive si Yaris ini, karena secara performa mesin, kaki-kaki, handling dan segala macam itu sama aja dengan yang lama. Namun ternyata ada satu aspek yang mereka perbaiki. Iya, ini radius putaran udah jauh lebih improve ya, karena sekarang dia kurang lebih udah menjadi sekitar 4,1 meter gitu. Jadi udah benar-benar lebih gampang untuk diajak putar balik, parkir, manuver di dalam kota. Jadi itu menurut gua ubahan yang nggak terlalu dinotis, tapi itu benar-benar berguna untuk daily driving. Biasanya kayak contohnya Honda gitu ya, misalnya kita sebut GK gitu kan, antara Jazz S dengan Jazz RS itu kan remnya sama-sama tromol gitu. Tapi di Toyota ini untuk Yaris TRD justru dia rem belakangnya menjadi cakram, sekaligus rem cakram depan itu cakramnya lebih besar dibandingkan yang tipe-tipe bawahnya. Dan menurut gue itu menjadikan dia apa ya, jadi ada value-nya di mata gue gitu. Jadi nggak cuma sekedar kosmetik aja, tapi untuk bagian performa, lebih tepatnya pengereman, itu ada upgrade-nya juga gitu. Jadi ya oke lah, itu nice. Ada satu hal yang sangat interesting banget di bagian head unit ini gitu ya, lebih tepatnya di bagian setting, kemudian ke advanced features, alarm, dan ada beep type. Iya, jadi kita bisa ngatur suara beep dari alarm si Yaris Lexus ini. Ada 3 varian, standar, elegant, dan agresif. Kalau standar suaranya kayak begini. Kalau elegant suaranya kayak begini. Dan kalau agresif suaranya kayak begini. Yaks, okay. Nah, jadi kurang lebih itu sedikit fun impression kita mengenai si Toyota Yaris facelift TRD Sportivo tahun 2020. Dan mobil ini menurut kita itu udah pantas banget kita sebut
Yarlex atau Yaris Lexus gitu ya. Tampangnya terutama muka depannya udah jauh lebih premium dengan ala-ala spindle grill dan diamond cut headlamps yang khas banget dengan ciri khas Lexus. Kalau kalian rebadge ini dengan logo L, kayaknya bisa deh mengelabui beberapa Lexus Privilege Parking untuk mikir kalau ini adalah CT200H. Iya, jadi mobilnya udah mengalami penyempurnaan hingga seperti ini. Dan kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Wardi dari Toyota Auto 2000 BSD yang udah ngizinin kita untuk ngeliput si Toyota Yaris Lexus tahun 2020 yang satu ini. Dan ini juga cukup spesial karena dia berwarna merah. Dan kalian tahu apartnya kan? Merah itu racing. Bagi kalian yang butuh Toyota, butuh diskusi, butuh SPK, atau butuh test drive, kalian bisa langsung kontak Mas Wardi yang Instagram ada di sini. Dan nomornya ada di bagian bawah sini. Gitu. Semua keperluan Toyota kalian, kontak aja doi. Seperti itu. Dan juga kita juga pengen kasih special thank you juga ke Adira Finance ya. Mengenai Adira Virtual Expo, seperti yang tadi kita udah bilang, kalau kalian butuh mobil-mobil baru gitu, lagi nyari mobil, kalian kan kalau nonton pasti kan salah satunya juga lagi nyari mobil, banding-bandingin gitu kan. Bisa Toyota, bisa Honda, Mitsubishi, Suzuki, dan lain-lain, itu bisa banget via Adira Virtual Expo gitu. Dan gak cuma mobil, motor seperti Kawasaki, Piaggio, dan bahkan kendaraan listrik seperti Seles, itu juga ada di Adira Virtual Expo. Websitenya di bawah sini, langsung linknya di description box di bawah, virtualexpo.adiraku.co.id. Langsung aja ke sana karena banyak banget quirks and features yang ditawarin oleh Adira Virtual Expo. Di antaranya beberapa tuh ada cashback jutaan rupiah, kemudian ada free maintenance, ada free insurance, dan ada diskon angsuran yang pastinya bikin kalian cuan banget. Dan juga interaktif, kalian pengen foto challenge? Bisa, hadiahnya pun ada, dan di akhir periodenya bakal ada performance by Malik and the Essentials, dan pastinya kalian gak mau ketinggalan itu dong. So, makanya langsung aja daftarin diri di Adira Virtual Expo via link di bawah ini, virtualexpo.adiraku.co.id. Ya, seperti itu. So, thank you banget Adira Finance. Dan tentunya, thank you banget ke kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa gak kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami, Laknas Auto Junkie. Kepun juga sosial media kami tentunya di laknas_aj, Instagramnya sebelah sini. Supaya kalian bisa terus partisipasi di 3 hal curious, tahu update mobil yang kita review, dan tahu fakta interaktif dan menarik mengenai otomotif juga yang terbaru gitu ya. Ya, sekian aja untuk si Toyota Yaris Facelift 2020 atau Yarlex gitu. We'll see you guys again in next video. Ride safe and Godspeed.